Jumpa lagi teman-teman di channel kita Venalas. Kali ini kita akan bagikan cara pemotongan leg plank BRC atau biasa untuk pengganti atau variasi untuk pagar ya. Kita menggunakan gerinda yang kita cuma menggunakan gerinda Bos yang GWS 060, dan kita menggunakan pemotong keramik ya. Bisa juga menggunakan motong granit. Kali ini kebetulan kita mendapatkan job untuk pagar. Ini menggunakan les plank dan panjangnya berapa mas? 50 cm. 50 cm. Oke, setelah kita garis. Kita penggarisnya pakai siku ya. Langsung kita potong. Jadi bisa kita lihat pemotongannya sangat rapi dan sangat halus ya. Ini tinggal kita amplas pakai amplas manual. Amplasnya nih. Ini amplasnya nggak harus baru ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat pemotongan memakai gerinda mata keramik. Kita potong satu lagi teman-teman. Kita lihat. Kita lihat lagi, sangat memuaskan ya hasilnya. Kita memotongnya memakai pemotong keramik atau bisa memotong granit yang harganya kurang lebihnya 150.000 teman-teman. Jadi kita cari yang agak mahal karena memang untuk hasil dan ketajamannya lebih ya. Kita amplas. Oke, jadilah ya teman-teman. Mungkin itu sedikit dari kita cara pemotongan BRC Les Plank untuk variasi pagar. Jangan lupa subscribe dan like ya.